bukan rahasia umum lagi kalau kuliner sekitar ayam buras terkenal akan harganya yang bersahabat. Tapi di balik harga yang bersahabat tentunya terdapat beragam varian yang menarik. Kali ini saya sedang berada di daerah Gemuk dan saya akan mencicipi salah satu kuliner yaitu Bokki Korean Street Food. Harga yang murah dan terjangkau sering menjadi pertimbangan bagi para pelajar untuk memilih makanan. Selain itu, faktor viral juga menjadikan tempat ini selalu ramai oleh pembeli. Tempat yang strategis dan tidak dekat dengan jalan raya kerap dijadikan tongkrongan dan tempat santai. Di ruas jalan ini ada beberapa penjual makanan, mulai dari pedagang kaki lima, rumah makan, hingga restoran. Kira-kira makanan apa saja sih yang direkomendasikan oleh para pengunjung? Nah, ada berbagai macam makanan favorit dari sejumlah warga jalan Masjid Square nomor 10 Kerajaan Gemuk, Planten. Kalau yang di sekitaran ayam goreng ini ya yang saya sukai Bokki karena yang sekarang ini lagi viral. Aku suka yang di sana tuh, Bokki Korean Street Food. Menu khas drakor ini ternyata proses pembuatannya sangat mudah dengan berbagai bahan yang sederhana. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, boleh banget datang di Bokki yang lokasinya deket Tugu Ayam Buras, Gemuk, Planten, Kecamatan Gemuk ini ya.